LHKPN juga menjadi cara menunjukkan transparansi dan akuntabilitas seorang penyelenggara negara. Lalu berapa harta kekayaan yang dimiliki oleh para calon kepala daerah di Pulau Jawa? Kita simak informasinya berikut ini. Dari 3 bakal calon gubernur di Jakarta, Pramono Anung menjadi bacagub dengan nilai harta kekayaan terbanyak dibandingkan Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun. Bacagub Jawa Barat yang memiliki nilai harta terbanyak adalah Acep Adang Ruhiat. Sementara di Jawa Tengah, pemirsa, harta mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, tercatat memiliki nilai harta lebih banyak dibandingkan kompetitornya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.